akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa gue sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang berikutnya. Terus datang ke desa atau tidak? Kita datang. Ada mungkin sempat yang sempat kemarin story ada soal fitnah dari Instagram. Apa soal apa? Isu orang ketiga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, kita ngapain dipercaya? Capek untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu? Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Maksudnya ketika itu mengenai dekat sama soal itu foto yang beredar. Itu bilang fitnah. Oke, mau apa lagi gitu? Klarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup tuh. Kadista, sepakatnya seperti apa Kadista? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak kan, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara etik kalau merugikan kan bisa dimaklumkan. Kan sudah dibilang, kuasa hukum sudah bilang, dan dengan Pak Pak Yungku untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan, Bang? Laporan? Belum, sebentar aja belum. Nanti akan ada rencana apa? Nanti dia perkembangan ke depannya. Kita masih berkembang. Ya fokus ke sini dulu lah. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana. Nggak usah ke arah mana, ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi. Misalkan sorry ya untuk anak dan harta menurut ini nggak deh. Kita ada. Sudah diatur semua. Sudah diatur ya. Ada kesepakatan bersama. Kalista mungkin menyiratkan ke anak-anak gimana? Selama ini kan ya kita hubungan masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Maksudnya ya memang nggak karena apa ya, kita sama-sama sih bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Kalista mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan tiketnya. Memahamkan ke anak-anak kan masih kecil, anak-anak kecil juga. Gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik ini, kan kita itu aja. Berarti lo kemarin cukup tadi? Cukup ya, gue capek. Ya, ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya, kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Kadista, sepakat bercerainya seperti apa Kadista? Ya udah dibilangin ya, oke. Thank you, terima kasih banyak. Buka wasa-wasa juga sobat, buka aja. Ya sob, buka sob.